Halo guys, kembali bersama saya. Kali ini saya akan membahas motor 1 juta untuk mengangkat galon. Kira-kira ini motor apa ya yang harganya kok dijual cuma 1 juta? Nah, kita lihat motornya. Nah, ini banyak sekali minusnya. Ini spakbor masih jahitan, wah dijahit semua. Ini lubang ada keruakan. Ini dulu katanya diceperin oleh anak yang punya. Ini sudah bungkusan semua. Nah, ini kabel gas sangat pendek, itu langsung ke atas. Nah, ini goyang sebenarnya. Nah, itu juga jahitan. Ini gambar karbunya, businya. Nah, kondisinya seperti ini. Ini kondisi setelah dicuci ya, jadi bersih. Tadi saya belum sempat untuk buat video ketika pertama kali datang. Ini semuanya berkarat parah. Ini penampakannya. Itu sih. Apa adanya, tapi ya lumayan lah ini. Nah, ini tankinya. Nah, ini sudah diganti besi, cocok. Mungkin ini dulu juga motor pasar ya, jadi mungkin buat tarik-tarik atau apa. Nah, ini di joknya, oh, ada lubang, nggak tahu. Oh, mungkin dulu di lubang, kasih lubang mungkin ya, supaya tidak susah ngisi bensin atau gimana. Nah, ini tutup buat rantai, nggak ada. Ini kotorannya juga masih ada, masih tebal. Ini speedometernya. Nah, ini 237,45 km. Nah, ini batok kepalanya juga sudah jahitan. Lampunya juga goyang-goyang nih guys. Oke. Dari tampilannya. Nah, jadi motor ini saya beli dengan harga 1 juta rupiah saja. Nah, alasan dijual karena yang punya dulu katanya sudah punya motor yang baru, dan motor ini sudah mati dan ditaruh di gudang hampir 2 tahun. Nah, makanya daripada memenuhin rumah, katanya dijual saja dengan harga yang murah. Ini sudah mendingan ya guys ya. Sudah kelihatan rapi sedikit. Itu pertama datang semuanya berkarat, karatnya banyak sekali, rantainya juga berkarat, semuanya berkarat. Nah, ini kelihatan guys, itu bautnya juga ada karatnya, ini juga berkarat tuh. Ya, tampilan apa adanya, wajar dengan harga 1 juta kita sudah mendapatkan motor. Nah, karena ini motor digunakan untuk mengangkut galon, jadi tidak perlu bagus-bagus. Ini motor Suprafit tahun 2003, surat lengkap pajak pules. Tapi ini tidak untuk dijual lagi ya guys, ini pakaian saya sendiri untuk angkut-angkut galon, kirim galon. Nah, buat teman-teman yang mau cari motor apa sih yang cocok untuk angkut galon, nah ini bisa menjadi alternatif, salah satunya motor Suprafit keluaran Honda. Ini enak untuk dibawa dan tenaganya pun juga besar, dan yang jelas juga tidak sayang ya kalau motor baru, apalagi matic ya, kalau untuk angkut galon. Nah, jadi buat teman-teman yang suka video ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe, supaya nanti kita buat video-video berikutnya, mungkin juga tentang motor ini atau video yang lainnya. Tunggu saja ya. Oke, terima kasih untuk perjumpaan kali ini.
Salam sehat selalu. Dan jangan lupa pakai masker kemana-mana, walaupun kita merasa sehat, tetapi waspada, corona tetap ada. Begitu ya teman-teman, terima kasih, sampai jumpa ke video-video berikutnya. Bye-bye.